Aku suka dia punya lirik. Assalamualaikum, salam sejahtera. Yo, it's me Budak Baik. Kita semua Budak Baik. Selamat datang semua ke channel Budak Baik. Tekan like, comment, share, subscribe bertambah baik. Jangan lupa tekan loceng. Nanti berganda baik, yo. Nanti berganda baik, yo. I'm out. What up everybody, it's me Budak Baik. Selamat datang ke channel Budak Baik Official. Oh, lajunya. So, welcome back to video reaction Budak Baik, guys. Alright, guys. Seperti tajuk video ni, beberapa orang dah komen dekat aku punya video-video sebelum ni yang request, okay? Yang request untuk aku react lagu Isa Aisap sampai. Okay, Isa Aisap ni dia seorang YouTuber ataupun seorang influencer, okay? Tapi sekarang ni dia rap, guys. Dia rap. Betul ke lagu? Aku tak pasti lagu dia lagu rap atau sebabnya aku tengok dekat sini dia punya dia punya producer Kid Santay. Aku agak lagu ni lagu rap lah. Okey, tak buang masa, jom kita dengarkan. Let's go, let's go. Jalan susah. Wait, apa ya? Jalan susah selalunya menghala ke destinasi indah. Oh, mendalam ni. Aku rasa lagu dia best. 2005-2020. Oh. Dia nak tunjuk yang dia dulu dan juga dia sekarang. Okay. Nice. Oh, dulu bawa motor biasa. Okay. Sampai aku sampai. Sampai atas puncak ramai. Okay. Ramai yang cuba jatuhkan aku. Ludah ke langit pun tak sampai. Amat kita jatuh, sudah kan? Sampai. Okay, okay, kita sampai. Oh, so ni nak ceritakan dia punya perjalanan dia macam mana dia sampai sampai sekarang ni. So, okey. Jom. Jap, jap, kita sampai. Jap, jap. Okey, okey, kita sampai. Jap, jap. Bukan senang aku sampai. Oh, ada rap. Betul lah rap. Lagu ni rap. Ada cara, cara aku korang takkan faham. Oh, takkan faham. Usaha kita tak sama dulu dan kini. Yeah. Terus mara. Mara ku sedia tak dibaham. Tak pernah kisah korang nak faham kita. Ini cerita sama macam batu permata. Batu buruk di bawah tekanan tinggi-tinggi. Sampai satu masa bernilai berjuta-juta. Aku dari keluarga yang bukan senang. Korang bangun atas meja dan terhidang. Aku pergi memburu sebelum rata. Memang makan sama tapi lauk beza. Kesana kesini, kesana kesini. Merana di sini, kerjaya di sini. Buaya di sini, bahaya di sini. Aku takkan semua sebelum sampai sini. Oh, damn. Okay. Quite nice juga. Eh, kita dengar balik. Sampai aku sampai. Sampai atas puncak ramai. Ramai yang cuba jatuhkan aku. Ludah ke langit pun tak sampai. Kita sudah sampai. Okay, okay, oh. Kita sampai. TikTok pun ada lagi boleh tarik. Kita sampai. Okay, okay, kita sampai. Jap, jap. Memang kita generasi muda. Kita gagal. Gagal sekarang bukan selamanya. Okay. Tak boleh percaya kita. Ada masa masa kan buktikan siapa kita. Aku umur 20-an. Memang pernah dipandang sampah murahan. Sekarang bulan 2-2-7 angka. Sampah murah. Damn, nampak tu, okay? Siapa yang pelekehkan dia dulu, sekarang dia dah tengok dia punya 7 angka, guys. 7 angka dah. Berjaya siapa sangka. Jangan salah pilih lawan. Aku boleh jadi kawan. Generasi kita tawan. Tengok atas ada awan. Tengok bawah bumi nyata. Jangan ikut logik otak. Memang nampak benar mata. Tapi itu bukan fakta. Cakap nak kaya cepat. Hubung masih tak sempat. Cuba bangun kau lembat. Masih malam atas tempat. Mula orang tak kisah. Ada yang sebab sayang. Ada yang sebab dengki. Ia berdengki. Kesana kesini. Kesana kesini. Merana di sini. Kerjaya kesini. Buaya di sini. Bahaya. Aku takkan semua sebelum sampai sini. Kita sudah sampai. Okay, okay, kita sampai. Beat the wall, nice. Hype lah. Jap, jap, kita sampai. Okay, okay, kita sampai. Jap, jap. Kita sudah sampai. Oh,
So boleh tukarkan dengan Isra Isap. Lagu dah agak mendalam guys. So aku suka dia punya lirik, okay, lirik dan dia punya hook tu. Dia punya hook tu memang catchy, okay, catchy kita boleh ikut lah eh. Kalau sekali dengar tu kita dah boleh ikut dia punya hook tu. Dia punya lirik guys, so memang bermakna lah. Okay, ni lagu ni memang cerita tentang dia lah, yang perjalanan daripada dulu dan perjalanan dia sampai sekarang lah. So lagu ni memang dia nak fokus kan pada dia punya lirik tu guys. So part flow rap tu apa semua tu tak apa, itu kemudian mungkin dia boleh improve lagi. Jadi aku suka lirik dia. Dia banyak memotivasi yang kita lah, okay? Memotivate yang kita, okay? Supaya lebih ni lah, membakar semangat, okay? Dia punya lirik tu sebagai pembakar semangat untuk kita terus buat apa yang kita buat lah. Beat dia memang sedap. So dia punya MV pun enjoy kita tengok. So tanya pada Isa Aisab, right? Guys, nak tak aku shout out korang punya IG? Cara dia mudah je. Korang just screenshot video yang korang tengok dekat channel aku dan postkan di Instagram story korang. Dan jangan lupa mention nama IG aku, It's Budak Baik, dan post. Nanti aku akan repostkan semula. Dan yang paling penting, akan ada dua orang bertuah. Aku akan shout out IG dia dekat aku punya video yang akan datang. Alright, kalau korang semua budak baik, kita share sama-sama. Dan it's me budak baik, kita semua budak baik. Tekan like, comment, share, subscribe bertambah baik. Jangan lupa tekan logic, nanti berganda baik. Yo, out.